Semua individu yang terlibat dalam insiden di Pasir Gudang berada dalam keadaan stabil dan tidak serius. Mereka dihantar ke klinik kesihatan di bandar tersebut dan masai. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan tiada yang dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Tidak berapa, tidak serius, semua stabil, semua dalam keadaan stabil, tidak ada siapa pun dalam ICU dan sebagainya, keadaan ya sangat stabil, ya. Mula memberitahu media di lobi parlimen, menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, ketika ini Kementerian Kesihatan menggerakkan fasilitinya dalam menangani situasi yang berlaku di Pasir Gudang, terutama yang melibatkan aduan pesakit.